Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tony Station. Di video kali ini kita akan melanjutkan game Resident Evil 4 Spirit's Way. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, kita memasuki chapter 2 guys ya. Sorry banget kalau kali ini gue bermainnya bakalan kaku mungkin karena udah agak lama gak bermain Resident Evil 4 lagi guys. Si Ada lagi ada di mana nih? Kayaknya ini lagi ada di rumah si Iron Chip kalau gak salah. Ada yang nelpon. Si Whisper. Gila, tahun 2005 udah ada video call begini guys. You must be talking about that vagrant Spaniard. So where is he now? He's held captive in an abandoned house located northeast of the village. Until he recovers the sample, we can't let him die. Kita tidak boleh membiarkan dia mati. Siapa yang dibicarakan si Wesker ini, guys? Louis Sarah. Oh, si Louis. Yang rambutnya panjang kan? Nah, ini si Louis nih. Terus menyelamatkan si Louis. Kenapa si Louis harus diselamatkan? Kita telur dulu, kita cek-cek dulu, guys. Ini ada apa di sini? Ada uang. Jangan dulu lah, jangan dulu beli sesuatu. Kita lihat di sini si Aida punya shotgun. Mantap, pakailah. Nah, si Leon pernah ditolong si Aida di sini nih. Gue ingat nih. Waktu si Leon dihajar oleh orang ini nih. Kalau gak salah si Iron Chip yang menghajar si Leon itu, guys. Come on. Tuh, mau dihajar. Mau dihajar kamu. Ngapain sembunyi di sini ya? Ngapain? Dasar kakek-kakek jelek. Ya dibawa uang ternyata. 1.400 lumayan lah. Ini bagus nih, mantap. Kita akan mencari dulu item di sini kalau gak salah ada di chapternya si Leon. Kan ada telur guys. Ayam kenapa bertelur di bawah kompor? Aduh, si gergaji mesin dong guys. Kena bos. Aduh, kena. Salah. Kena. Belajar. Lari dulu guys. Kena. Hajar. Gak mati-mati. Hajar. Mati akhirnya guys. Gak kena bos. Gak kena. Salah. Harusnya pakai pisau barusan. Kabur. Gak apa-apa lah. Kena. Harusnya pakai pisau tadi gue salah tekan guys. Malah pakai shotgun. Kena. Sorry. Mati. Kabur. Hajar. Mati juga akhirnya. Gila, harusnya gak pakai shotgun dong guys. Harusnya pakai pisau aja, gak apa-apa lah. Tanggung gue guys. Gak kena. Nice. Hey, ada si Mamang. Mamang, lagi apa ngapain Mamang? Ada emaknya juga. Hajar. Lagi ngapain mak? Bunuh dulu lah. Nice. Oke, dapat ini. Masih ada orang kayaknya. Mana tadi? Oh itu guys.
Hajar. Nah, gitu dong, mati memang. Tengah nyamburin peluru. Aduh, dia gak bokeh guys, dia gak bawa apa-apa. Sialan. Ya, gak beli itunya guys, gak beli pistolnya. Ngapain? Ini apa ini? Hajar. Hajar, mati. Satu lagi. Hajar. Jangan sampai dia lempar arit, guys. Mati. Nice. Enggak ada apa-apa ya di atas. Udah, kita lanjut aja, guys. Cari-cari dulu item lah. Awas, jangan sampai salah tekan tombol lagi kayak tadi. Peluru shotgun gue jadi sayang kan? Ini kita hajar nih. Hajar. Eh, malah bunuh sapi. Sorry, Pi. Aduh. Kabur. Kita lihat gue, guys. Ngapain lu, Mak? Kena dong. Ya, kena, guys. Ambil. Udah lama gak bermain Resident Evil lagi, guys. Terus kabur-kaburan aja lah. Gak kena. Hajar. Hajar. Nice. Kenapa ada musik dangdut sih, guys? Jangan. Kita cari dulu item. Aduh, malah reload lagi kamu. Kamu jangan reload di saat yang gak tepat dong. Bikin gue kesel aja ini si Aida. Waktunya nembak malah reload. Kebiasaan banget guys gue kalau bermain Resident Evil 4 ini. Kirain gak ada orang di sini, itu ternyata ada. Lumayan kita dapat peluru shotgun, guys. Musiknya masih menyala nih, berarti masih ada musuh di sini itu, guys. Cek dulu di sini ada apa. Cek dulu map, di mana map? Kunci. Ya, terkunci dong. Bentar, gue mau cari dulu item di sini. Bukan, mantap, di sini ada item. Ingat. Ini nih, kita harus beli TNT nih. TMP bukan TNT. TMP itu kan apa namanya? Dinamit. TMP itu sejenis
senjata api kayak AK lagi guys, AK-45 kalau gak salah, sejenis itulah, bukan AK-45 tapi sejenisnya guys. Nice. Ripple. Pelurunya sih guys, bukan ripple-nya. Hei, hei. Hei, ngapain? 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 Ngapain kamu? Pakai mau batuk segala lagi. Bawa apa-apa lagi guys? Cek dulu lah di bawah lah. Eh, okay. Nice. Ambil, ambil. Udah gak ada apa-apa sih guys ini. Gimana nih? Sorry kalau agak lama guys. Biasa gue harus cek dulu item. Udah. Tadi kita dari mana ya? Ini terkunci. Yang belum gue cek itu yang di atas sini nih. Kalau gak salah di chapternya Silion itu ada peluru shotgun. Nah, mantap. Langsung loncat. Agak patah nih kaki ini, loncat setinggi ini dari tower. Aduh, ada nugelok lagi guys. Gimana tadi nugeloknya guys? Kejar. Nice. Eh, udah berhenti euy. Udah berarti gak ada setan lagi berarti. Setan, zombie. Gak ada zombie lagi berarti. Ini gak ada apa-apa lagi. Bener gak nih kesini? Cek map atuh. Cek map guys, cek map, cek map. Bener sih guys. Kayak yang berkilau di atas itu. Entah apa guys. 1000 rupiah. Jatuhkan. Eh, kebiasaan kamu. Aida. Wah, si Aida ini benar-benar. Gue mau nembak, reload lagi, reload lagi. Salah terus nembaknya. Ngaco kan jadinya. Kabur ah. Terlalu banyak. Yang bawa arit yang mana? Tuh yang itu bawa arit tuh guys. Hajar, hajar. Aduh. Aduh, aduh, gak bakalan bener ini mah. Sok jago banget sih, sok jago banget sih pakai itu.
Mana ya? Kayak ini kali ya. Nice. Man, gak mati. Udahlah, samburin. Ditembak kakinya sih, guys. Susah mati kamu. Aduh, telat dong, guys. Bukan benar-benar kaku gue, guys. Makanya mainnya harus sering nih, kalau gak mau kaku. Gue mainnya jarang, guys. Jadinya ya begini nih, kaku banget, guys. Tapi gak apa-apa lah. Gue mau lanjut ke Resident Evil 5, cuman harus namatin dulu ini nih. Sayangkan kalau kita langsung loncat ke Resident Evil 5. Yang ini DLC-nya gak tamat. Nice. Oke. Kata apaan di sini dapat uang 1.000 rupiah. Oke. Nah, ini perlu ripple nih. Ripple-nya nggak punya kita. Bentar, kalau nggak salah di sini nih ada item. Tahu di chapternya si Leon sih. Nggak tahu kalau di chapternya si Ada. Itu harus digeser nih. Ada jebakan. Tadi gue lihat ada yang berkilau-kilau di atas, entah di mana ya. Genting. Oh, itu ternyata. Gimana cara ngambilnya ya, guys? Oh, dari sini ternyata. Cuman beginian doang, tau gini mah gak bakalan diambil. Habisin waktu, nyamburin waktu doang kalau begini mah dong, guys. Apalah. Cek dulu map, bukan ini. Benar, kita harus kesini. Jangan bilang kalau di sini ada batu lagi, guys. Gak boleh lah, gak boleh ada batu di sini. Cek dulu di atas ada apa? Gak ada apa-apa. Cek dulu di atas, gak ada apa-apa. Reload dulu lah. Gak bisa, guys. Ini kayak reload. Oke, lagi ini. Kalau gak salah, si Luis pernah dipenjara di sini dengan si Leon. Ada dia, guys. Kemauan. Kena teman sendiri. Aduh. Waduh, kena sendiri dong. Waduh. Hajar. Oke. Te voy a hacer picadillo.
lempar. Nice. Masa iya pakai shotgun? Nice. Aja. Oke. Okay. Ada peluru handgun apa? Kenapa nih? Si Leon. Bukan si Luis. Oh, iya, si Luis dan si Leon. Waktu itu kan pingsan ya, jadi mereka dipindahin. Entesan aja waktu itu kita pindah tempat, guys. Si Leon, Aida. Waduh, kita harus balik lagi dong untuk menyelamatkan si Leon dan si Luis. Terus gimana nih? Gimana nih sekarang? Keluar dulu, bos. Cari dulu item seperti biasa. Nice. Tadi si Leon dari sini ya? Un forastero! Kamu. Nah, ini nih. Ini yang gue perlukan nih. 10 biji doang. Apalah. Si Leon itu tadi dari sini ya? Dari sini nih kalau gak salah. Kena. Iya, si Leon itu waktu itu di sini, guys. Penjaranya itu. Tahannya itu dengan si Luis kalau gak salah. Terus dihajar si Iron Chip kalau gak salah. Pas sadar-sadar ada di tempat lain. Gue harus beli ripple sih, guys. Soalnya dapat peluru ripple terus. Peluru ripple itu bagus, guys. Tadi gue lihat ada sarang burung di atas, cuman gak tahu di mana lah. Oh, itu. Kena lagi. Cukup banget. Kita balik lagi, guys, untuk menyelamatkan si Leon dan juga si Luis. Ininya sih harus menyelamatkan si Luis. Cuman si Leon itu kan pacarnya si Aida, guys. Kasihan. Nice, reload. Ambil. Di atas ada orang nggak? Wah, banyak, guys. Ini harus pakai shotgun nih. Gak bakalan benar. Lagi handgun. Aduh, telat dong, guys. Gak mati lagi. Nice, satu lagi. Ini sialan nih yang ini nih. Dia harus makan apaan nih sekarang? Bayan. Gak bisa. Lupa lagi cara combine, guys. Aduh.
item. Dah. Skip route lagi deh, guys. Sorry guys kalau gue bermainnya cupu, guys ya. Eh. Kan ada lagi di situ. Banyak banget yuminya, guys. Sekarang kita harus kemana? Kemana? Kan. Oh, balik lagi dong. Waduh, jauh dong, guys. Nice. Di sini jadi ada yang beginian. Jangan-jangan di sini ada item lagi, guys. Ntar gue cek dulu, guys. Gak ada tong, udah hancur. Nice. Bener gak kita balik lagi? Eh, bener dong. Okay. Nice. Cek, gak ada apa-apa. Eh, bajunya si Leon. Si Mamang itu gak sopan pakai baju si Leon. Terus mana sekarang? Ini nih. Eh, sialan. Ini dulu lah. Ini gimana sih cara pakai ini? Kaku banget, guys. Masih ada dua orang lagi. Biar dapat uang. Ambil dulu. Oke, reload. Ntar gue cek dulu di atas. Ada item lagi gak? Balik, guys. Gak ada, oke, turun lah. Tadi yang bawa baju si Leon di mana ya? Kalau gak salah dia lari ke sini nih. Sorry ini. Sorry ini. Mati kalian. Satu lagi nih. Hajar baju si Leon nih, kenapa dipakai sama elu?
Kenapa bajunya si Leon gak sobek, guys? This looks like Leon's jacket, dengan why is he wearing it? Sar, udah mah mencuri zombie-nya ya, guys. Udah gak ada item lagi, guys. Aduh. Bener gak kesini nih? Cek dulu. Oh, bener, guys. Ini mah balik lagi, guys, ke tempat awal. Si Leon udah selamat, guys. Si Leon udah selamat. Ini mau kembali lagi ke tempat awal, guys. Benar gak nih? Ya, ini kembali lagi ke tempat awal. Reload. Handgun. Ah, kosong. Sekian lagi. Nuestro jefe se curará. Si la plaga es mucho mejor que la nuestra. Tienes razón, es un hombre. Adegan waktu itu si Leon dihajar, dihajar oleh si itu, si Chip Mendes kalau nggak salah, si Iron Chip. Remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. Same blood. Terus dihajar lagi kalau gak salah. Terus diinjak kalau gak salah. Jadinya si Leon gak bisa bergerak, guys. Terus si Ada menolong si Leon kalau gak salah. Nah, si Chip Mendes itu mengejar si Ada, guys, kalau gak salah. Wah, si Ada-nya naik. Si Ada-nya kabur ternyata, guys. Waduh. Waduh. Ya, dibius rupanya, guys. Ada mau dikorbankan ya? Untung gak kena. Sialan. Kirain catch skin doang. Ya, kena, guys. Kamu ya. Awas kamu. Guys, hati-hati. Kabur. Come on. Aduh, parah ini. Kita punya peluru rifle banyak, guys. Ya, untung gak mati, guys. Untung gak mati. Pakai inilah. Langsung penuh kan.
Sakit, gak kena. Hajar, langsung jatuh dia, garpunya tertinggal dan dia langsung mati, guys. Reload dulu, nice, reload. Oh, udah. Handgun gue habis, guys. Paksa gue pakai ini nih. Un forastero. Aduh. Hajar. Mati-mati. Hajar. Bawah dulu, guys. Cek dulu ke bawah. Ini ada tempat set. Set dulu gak ya? Set dulu lah supaya aman. Sini aja lah. Oke. Selesai nge-set. Kita lanjutkan. Yah, terkunci dong. Kita harus ke atas dulu, guys, untuk mencari kunci, guys. Sini dulu nih. Nah, ini mungkin kuncinya, guys. Bentar. Oke. Sekarang kita beli sesuatu, guys. Upgrade apa namanya? Upgrade tas. Got a selection of good things on. What are you buying? Akan beli. Nah, ini upgrade tas dulu, guys. Thank you. Kemudian kita butuh rifle. Kita beres-beres dulu, nanti gue skip, guys. Oke, gue udah selesai, guys. What are you buying? Apaan ya? TNT. Liga. Sama dulu, guys. Come back anytime. Langsung saja kita OTW ke bawah. Harusnya udah bisa sih, guys. Kunci, oke. Masuk, oke. Ambil. Langsung saja kita masuk. Dia lagi, guys. Hajar. Kabur. Belakang gue ada. Hajar. Come on. Hajar. Gosong. Masih hidup. Ini. Hampir aja. Mati kamu. Finalnya pakai pisau aja lah. Sebenarnya pakai pisau doang juga bisa sih, guys. Cuman ya, gue takutnya mati aja. Padahal di sini kan ada drum. Bisa ditembak, bisa meledak, guys. Cuman kita cari ya, aman aja lah.
cari dulu item. Nice. Nice. Oke. Okay. Let's go, kita kembali, guys. Pergerakannya terasa lambat. Reload maksudnya, guys. Waduh, kok di sini ada zombie ya? Hajar. Nice. Bisa di reload, guys. Udah. Bisa di reload karena udah habis. Aduh, mati dong. Enggak, guys. Untung enggak mati. Combine. Nice. Combine lagi. Nice. Jangan dulu. Pakai ini dulu. Guys. Aduh, bakal mati dong kalau begini mah. Sialan kamu. Bawa duit berapa sih kamu? Berani-beraninya. Cuman 1100 doang. Shotgun time berarti. Gak mati. Hilang, guys, yang satunya, guys. Tuh, siapa lagi nih? Hei, jangan berani-berani dong. Mati. Nice. Kabur. Nah, peluru handgun lagi, mantap. Saatnya pakai peluru handgun. Nice. Gak bisa nyala ya? Bentar, kan tadi kita dapat kunci dari bawah. Ini harus diaktifkan dulu nih berarti. Nice. Guys, udah guys. Si Mamang masih jualan di sini, guys. Oke. Okay. Berarti si Leon belum pernah ke sini dong. Soalnya di rumah yang di bawah itu kan kebakaran waktu itu. Tapi di sini belum kebakaran, guys. Nice. Ini belum bisa nih. Harus pakai matanya si Iron Chip. Alias si Chip Mendes. Terus, itu bisa gak? Kunci, guys. Janganlah. Jangan dicek percuma. Soalnya kekunci. Kekunci berarti gak bisa. Tuh, udah 3 kali dapat peluru beginian nih, harus beli TMT. TMP bukan TMT. Tempat save jangan. Nah. Mantap.
Oke, dapat 1000 rupiah, guys. Open, bisa gak di open? Gak bisa. Kita emang harus pergi ke atas dulu, guys. Nice. Oke, lanjutkan, guys. Oke, pan. Oh, di atas ada item. Baru tahu. Shotgun. Terus gak ada lagi ya. Di atas ada lagi gak? Gak ada. Nice, peluru shotgun lagi. Banyak peluru, berarti bakalan ada musuh dong. Kalau di sini masih ada peluru. Ada apa-apa? Sini, mantap. Nice. Oh iya, pantesan aja. Ada batu, guys. Nih. Gak kena lagi. Salah. Jangan pakai itu. Pakai ini aja nih. Oke. Kabur. Boom. Nah, mantap. Climb. Petak. Lempar lagi. Habis. Sekarang pakai apa ya? Shotgun. Aduh, pernah dong, guys. Jangan pakai shotgun lah, jelek. Pakai rifle halusnya. Eida, kamu itu. Gimana sih? Pakai rifle lah. Kenapa kita sembunyi aja lah, padahal kita sembunyi aja di sini, guys. Dia gak bakalan bisa kesini kan? Tuh kan. Waduh, bisa dong, guys. Gak kena lagi. Nembak apaan? X. Kirain dia gak bakalan bisa kesini, guys. Ternyata bisa. Jatuh lagi dia. Kan rifle itu bagus, guys. 3 kali tembakan dia langsung begini, guys. Oke, mati. Reload. Hit. Padahal jauh. Kita lihat, kita dapat uang 10.000. Gak ada apa-apa. Padahal kita diam aja di atas. Sini ada obat. Ambil. Padahal itu bisa dilewatin mungkin, guys, tanpa dilawan. Cuman gue mau lawan sih, guys, barusan itu. Oh iya, gue inget nih waktu ini, Lewis. Waktu si Louis, si Leon dan juga si Ashley ada di rumah itu, guys, terkepung zombie. Hey señorita, got a light and some smokes to go with it to make my day. Waktu itu kan si Louis pergi, guys, dan si Leon bertanya-tanya si Louis pergi kemana. Ternyata si Louis benemi si Ada. As a matter of fact, I was just going to get it. Where's the love, baby? Sounds like fun to me. Just hurry up. Okay, lady.
Where do you stand on all of this? Exactly what kind of group are you working for? There are some things in the world better off not knowing. This is one of them. Fine. I can take a hint. I don't care who you are, as long as you get rid of that old man and his religious friends. Gak semuanya bisa diberitahu si Ada. Oke, udah selesai guys untuk chapter ininya. Enemy skill 78 orang. Among all the people involved in this, ini waktu itu tuh guys, saat si Leon dan si si Luis terjebak di rumah ini nih. I did it because I like him. His history betrays an enthusiasm I once shared. It was a stroke of luck that I happened to intercept his email. Gak ada subtitlenya, gak ngerti ya. It seems he can't trust the police, so he sent the email to an old friend from college. He must have thought his friend was still alive. At any rate, that's how I managed to find him. Apparently, he's been conducting his own investigation of the cult while doing research on Las Plagas. A brilliant scientist. He's accumulated a pile of data and pieced it all together. Must be why Sadler hired him. Too bad Sarah's snooping has aroused his suspicion. When I told him who I was, he practically begged to be taken into custody. He needed protection. He said, I have no love for Las Plagas or this stupid cult. I want out. I just want peace and quiet again. I ordered him to bring me a Master Plaga specimen, a sample for evidence. Si Ada itu menyuruh si Luis untuk mendapatkan plaga, mungkin ya. Si Luis mendapatkan tugas dari si Ada untuk mengambil plaga. I'll have to guide this along if I want it to go smoothly. Udahlah, pause aja kalau mau baca. Yang jelas udah selesai untuk chapter 2-nya, guys. Sekarang gimana ini? Exit mungkin. Save dulu, guys. Sini aja lah. Oke, teman-teman ya. Untuk episode kali ini, satu chapter panjang banget. Jadi ternyata kita harus menyelamatkan si Luis. Ternyata si Luisnya udah selamat dengan sendirinya, guys. Ternyata kita memang harus bertemu dengan si Luis untuk mengambil sampel plaga, ya mungkin. Gak tau lah. Cuman sepertinya si Luis belum dapat, guys ya. Oke, mungkin untuk episode kali ini cukup sampai di sini, guys. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you in the next video.